ini adalah lempeng kelapa dan sambal hijau ikan bilis. Jom kita start. Okey, ini adalah bahan-bahan untuk membuat sambal bilis ya. Kita ada ikan bilis, lebih kurang 2 genggam, cili merah, cili hijau. Sikit-sikit buat versi tak pedas lah. Kalau siapa nak buat pedas, boleh guna tukar kepada cili padi ya. Kita ada bawang, bawang merah, bawang putih, belacan sikit dan asam keping. Kita kisar dulu bahan ni dan cili. Kita panaskan minyak dan tumis bahan kita. Memang masak dalam minyak yang banyak supaya cili kita garing ya. Tutupkan. Masukkan ikan bilis dan asam keping. Sambal hijau ikan bilis. Ini tepung lebih kurang dalam 6 senduk tepung ya. Masukkan kelapa parut lebih kurang dalam ini sebiji kelapa, tapi kelapa kecil ya. Garam, air, minyak, kelapa lebih kurang dalam 1 senduk. Sebatikan lagi, gunakan cooking spray.